بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita teruskan panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia nikmat-Nya. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan juga kesihatan, dan kita bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati perkongsian kita dan juga dalam masa yang sama melindungi kita daripada segala musibah, daripada segala kesusahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah menyambung kita dalam pembacaan ataupun pengajian kitab Penawar Bagi Hati, yang mana kita baru menjelaskan mengenai bab hati, iaitu setiap manusia ini mempunyai seketul daging, iaitu hati yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Maka daripada hati inilah yang kita ada rasa fitrah. Maknanya fitrah hati ini ataupun lumrah hati ini ada perasaan, iaitu perasaan ingin mengenal Tuhannya. Jadi dia sama seperti perasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan untuk mencari makanan atau mencari minuman apabila haus, mencari makanan apabila lapar, kemudian rasa gembira, rasa sedih, rasa marah dan sebagainya, memang sudah tertanam di dalam jiwa manusia itu tanpa diajari. Jadi begitu juga sifat untuk nak mengenal Tuhan ini, memang Allah dah tanamkan dalam sifat manusia pun begitu juga, tanpa diajari, tanpa kita perlu ada rasa usaha ataupun sebagainya, tak. Dia memang semula jadi, memang tertanam dalam jiwa manusia. Maka dengan sebab itulah kita perlu belajar dan kita perlu mencari dorongan supaya apa yang kita cari itu adalah satu perkara yang benar. Maka dengan sebab itu kita perlu belajar agama, kita perlu belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu menghalusi ibadah-ibadah ataupun amalan-amalan yang kita lakukan supaya apa yang kita amalkan itu sewajarnya ataupun sejajar dengan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga macam kalau kita lapar, kita rasa lapar. Makanya kita rasa lapar secara semula jadi kita nak makan. Jadi maka dengan kita tengah nak cari makanan tu, kita perlulah makan ataupun cari makan makanan yang halal, makanan yang baik, kan, halalan thayyibah. Maknanya makanan yang baik dan juga yang halal. Kalau halal tak baik, kalau boleh pun kita elakkan. Halal tak baik ni banyak juga. Kalau kita tengok zaman sekarang, contohnya kalau kebiasaan orang itu dia selalu sangat makan makanan yang kurang sihat dan sebagainya. Tapi halal memang boleh, memang halal. Tetapi kalau boleh kita kurangkan ataupun kita elakkan, sebab kita digalakkan untuk mencari makanan yang halal dan baik. Begitu juga kalau kita haus, kita nak cari air, kita carilah air yang halal, yang baik. Ataupun kita, apa orang kata, yang mengelakkan diri kita daripada meminum minuman-minuman yang memudaratkan, minuman-minuman yang keras lah. La'uzubillah min zalik, lagilah patut kita hindarkan. Jadi bila kita nak mengenal Allah SWT ni, kita nak kena belajar. Bila kita nak makan, kita cari makan yang halal, kita tahu, maknanya kita ada ilmu untuk mencari makanan yang halal. Kalau contoh kita pergi dekat makanan dekat luar, kita nampak, oh ni ada logo halal ni, maknanya tu ada ilmu kita untuk nak cari makanan yang halal. Kita tengok kat luar, kita tengok air, kita tengok ingredient dia, oh ini boleh minum ni. Itu kan ilmu. Sama juga macam kalau kita nak mencari Tuhan kita, kita nak kena ada ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan ilmu yang dicari itu ilmu yang tak betul ataupun ilmu yang tak tepat atau ilmu yang salah, maka proses atau perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Taala atau mencari Tuhannya itu akan tersasar. Maka dengan sebab itulah ada yang jatuh syirik dan sebagainya. Maka kat sini kita ni diberitahu supaya hati kita ini perlu di
perlu didorong, perlu dibimbing. Perasaan tu dah ada, cuma perlukan guidance yang benar. Maka jelaslah katanya di sini, kita bahawa tabiat semula dari hati atau jiwa manusia adalah berhikmah, iaitu ingin beribadah kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Memang by default, nak ataupun tak nak, bila lahir seorang manusia ke dunia, memang by default dah ada. Sebab kenapa? Kan firman Allah Subhanahu Wa Taala sabda apa? Pernah dikatakan bahawasanya bila di di di, di sewaktu kejadian manusia ni disampaikan ataupun dikeluarkan ke dunia, kita semua roh-roh kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengaku bahawa dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Itu roh-roh kita tu. Maknanya sebelum roh ditiupkan dalam jasad manusia, sebelum roh itu ditempatkan dalam jasad manusia, maka roh itu dah berjanji dengan Allah. So bila dia masuk dalam badan manusia, masuk dalam badan kita, maka kita ni secara semula jadi dah ada perasaan tersebut. Masya Allah. Jadi begitulah yang disampaikan. Jadi hikmah di sini iaitu satu yang keadaan yang membuatkan seseorang itu melakukan segala yang betul dan menghindari daripada segala kesalahan. Hikmah. Kalau orang putih, English kita ada kata apa? Wisdom. Wisdom ini ataupun hikmah ini yang mendorong manusia membuat kebaikan dan menghalang manusia daripada membuat kejahatan. Dan tak semua orang ada hikmah. Walaupun orang itu biasa kita nampak orang yang baik dan orang yang orang kata apa? Yalah, orang yang baik lah senang kata ya. Tak semestinya dia berhikmah. Nah, hikmah ni dia adalah combination. Nah, ni katanya kat sini, hikmah adalah gabungan antara ilmu, amal dan akal dan jiwa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu, iaitu ilmu yang benar. Ada ilmu foundation yang betul tentang tauhid, tentang fikih, tentang tasawuf. Dan juga dia ada gabungan juga daripada sudut amalannya. Maknanya bila kita dah belajar ilmu Islam ini, kita mengamalkan. Bila kita belajar fikir, kita solat. Bila solat kita tu, kita solat betul-betul. Bila kita ambil uduk tu, kita ambil uduk betul-betul. Maknanya ikut cara yang sebenarnya. Kadang kita sedih. Kadang waktu dulu boleh pergi masjid tu, kita nampak dekat masjid. Kadang-kadang ada orang ambil uduknya daripada tepi, kita dah perasan. Ini macam tak rata ni air dekat lengannya contohnya. Atau biasa yang selalu orang terlepas pandang, waktu nak basuh kaki uduk yang last tu, kakinya cuma dia ditalakan dekat ke arah air dan dia semua kira ulur kakinya saja tanpa menggosok dan sebagainya. Kalau dalam fikir ada adalak. Adalak ni maknanya kita menggosoklah. Menggosok kita maknanya pakai jari kita anu antara celah-celah jari kita. Itu wuduk. Itu contoh. Kalau misalan kita tengok kenapa kadang-kadang seseorang itu dia tak ada hikmah. Sebab mungkin ibadahnya rosak. Dan ibadahnya rosak ni mungkin sebab, bukan dia tak tahu, mungkin dia tahu cuma mungkin terlepas pandang. Atau mungkin ambil sambil lewa dan sebagainya. So, kepentingan yang kita nak sampaikan di sini adalah untuk nak adakan, orang kata apa, kita ada awareness lah, senang kata. Kita ada rasa menitik beratkan tentang satu perkara yang kita anggap sebagai remeh tapi sebenarnya tidak. Sebab daripada ilmu yang baik, daripada amalan yang baik, daripada akal yang baik dan daripada jiwa yang baik, barulah Allah berikan hikmah. Hikmah ni dia merupakan satu hadiah ataupun daripada satu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ada orang, sebab tu kadang kita perasan, kadang-kadang kita boleh terima cakap seseorang ini. Dan apabila orang lain memberitahu kita perkara yang sama, kita tak boleh terima. Sebab kenapa? Datangnya daripada orang yang lain. Padahal mesejnya sama. Padahal mesejnya yang sama. Kadang kita perasan gitu kan? Contohlah, kita ada dua orang lah. Contoh letak namanya, satu namanya Ali. Lagi satu namanya Abu lah. Biasa kalau apa yang saja yang Ali cakap ni, senang kita nak terima. Senang kita, orang kata apa? Bolehlah kita boleh ambil pendapat dia. Kita boleh terima kata-kata dia. Tapi bila Abu, dia cakap benda yang sama apa Ali cakap. Message sama itu juga. Tapi kita tak boleh nak cakap ambil cakap Abu.
Kenapa? Sebab hati kita ni seolah-olah menganjal dengan dia punya message dia. Dia tak boleh terima. Kenapa? Itulah hikmah yang Allah berikan pada si Ali. Mungkin sebab Ali ni dia punya ilmunya betul, amalannya betul, akalnya pun betul dan jiwanya pun betul, iaitu ada takwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan hikmah kepada si Ali. Maka apa yang Ali cakap orang senang nak terima, tapi apa yang Abu cakap mungkin mesejnya sama tapi kurang impactnya pada orang yang lain. Jadi nak jaga hati kita ni sebenarnya kita nak kena apa, banyak-banyak orang kata memperhatikan bagaimana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam membentuk hati kita, dan pembentukan hati pula terpulang bagaimana kita mengamalkan Islam. Maka dengan sebab itu kita alhamdulillah zaman sekarang banyak sangat kita tengok kelas-kelas agama sekarang semua online. Dulu kena keluar rumah, kena register, kena pergi masjid, kena pergi kelas, kena pergi organisation. Sekarang semua daripada dekat kerusi kita kat rumah atau kadang dekat atas katil juga kita boleh register kelas-kelas agama. Sebab sekarang banyak kelas online. Ada yang kena register, ada yang seperti ini yang tak payah register, masuk Facebook je boleh tengok. So banyak kelas-kelas agama yang kita rasa baik untuk diri kita, cuba untuk kita mengikutinya lah. Tak kira siapa, asalkan kita lihat ada konten ataupun ada pengisian yang baik, kita cubalah insyaAllah. Sebab dengan kita pasang niat, aku menuntut ilmu ni untuk nak mengangkat kejahilan daripada diriku. Aku menuntut ilmu ni lillahi ta'ala, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana rasa besar diri dan sebagainya, tidak. Tetapi untuk diri sendiri, untuk kita mengamalkan supaya bila kita belajar tu kita dapat amalkan taharah kita, wuduk kita, solat kita dengan baik. Kemudian daripada pengamalan ibadah, hari-hari kita solat, hari-hari kita ambil wuduk, hari-hari kita doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin lama rasa makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang tertanya, "Ustaz, kadang makin nak dekat saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin banyak dugaan saya. Kenapa ya?" Kan biasa orang tanya. Dulu contoh, sebelum saya nak berhijrah, sebelum saya nak berubah, senang saya nak dapat kerja. Kalau bagi yang muslimah kadang biasa orang tanya, biasa muslimah ni dia tanya, "Ustaz, dulu sebelum saya pakai tudung, senang saya nak dapat kerja. Mana-mana saya apply pun, kalau saya campak 10 resume tu kurang-kurang 8-7 lah datang balik dan panggil untuk interview. Tapi lepas tu bila interview diorang, bila tanya adalah baguslah positionnya dan gajinya dan sebagainya. Tapi bila dah hijrah, nak pakai tudung, kita campak 10 resume dan kemudian yang datang pun mungkin 7-8 juga, tapi bila telefon kata boleh pakai tudung ataupun tidak, tempat tu kata tak boleh pakai tudung, maka kita pun terhad kita punya peluang. Kenapa ya Ustaz ya? Kenapa bila kita nak dekatkan diri dengan Allah ni, kenapa kita makin nak orang kata merapatkan diri dengan Allah ni, makin banyak dugaan-dugaan dalam kehidupan kita ya? Kat sini kita nak kena faham bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ni menguji manusia dan menguji keimanan kita mengikut kadar kemampuan kita. Bermaksud apabila kita berada dalam satu keadaan tersebut, Allah SWT tahu yang kita boleh mengatasi keadaan tersebut. Allah SWT firman dalam surah Al-Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebankan seorang hambanya kecuali dengan dia tahu bahawasanya hambanya itu boleh mengatasi bebanan itu. Allah Maha mengetahui. So, dan juga Allah pun pernah berfirman dalam Al-Quran, yang mana erti firman Allah SWT itu, macam mana kau kata kau beriman kalau kau tak diuji. Bermaksudnya apa? Orang yang beriman ni memang diuji Allah SWT. Itulah ujian. So, bila kita lihat cerita para anbiya, para nabi-nabi kita kan, mereka semua diuji dengan ujian yang dahsyat, luar biasa. Contoh macam Nabi Yunus AS diuji dengan tercampak dekat laut, tapi dijampakkan dalam laut, padahal dia berdakwah dengan kaumnya tapi kaumnya pun tak nak dengar cakapnya. Sampai sekian lama dia berdakwah, ratusan tahun berdakwah, orang tak nak dengar cakap dia. Dan kita kadang kita post kat Facebook tak ada like aja kita dah risau. Dulu Nabi Yunus ratusan tahun dakwah, tak ada orang yang ikut, sampai merajuk dia keluar dia daripada kampungnya
naik kapal pula tu takdir Allah, dia pun disuruh ataupun diperintahkan ataupun di yalah di 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 dicampakkan ke laut, dah campak ke laut pada malam-malam hari pula, kemudian ditelan oleh ikan paus pula. Macam mana dugaan itu? Tu dugaan demi dugaan. Nabi Musa AS dugaannya dengan Fir'aun, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa AS, semua para ambiak dugaannya luar biasa. Kita punya dugaan, orang kata sebenarnya boleh ada jalan keluar sebenarnya. Hanya saja kita yang belum nampak jalan keluar tersebut. Maka kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah nak uji keimanan kita, kerana Allah nak uji diri kita, kerana Allah nak uji, nak test lah sikit. Kita cakap kita beriman kan, Allah test sikit. Mana tahap keimanan kau? Jadi kita sabar, sabar dan kita usaha, kita doa. InsyaAllah dengan kesabaran kita itu, sebab Allah suka orang-orang yang sabar. Allah test supaya kita sabar sebab Allah suka dengan orang yang sabar. Kalau Allah test kita tak sabar, maka Allah tak suka dengan orang yang tak sabar. Jadi maka itu, sebab tu kita nak kena think positif. Kita kena ingat Allah ni uji sebab nak aku sabar. Sebab kenapa nak kita sabar? Sebab Allah sayang kepada yang menyabar, yang penyabar, yang sabar. Nak cakap sabar ni memang rasa alah, cakap senang lah Ustaz. Dulu ada satu seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan kerana kehilangan mungkin suami ke anak lelakinya dah. Maka Rasulullah SAW datang dari belakang yang berkata, ittaqillah. Dia cakap dengan perempuan ini, Rasulullah SAW berkata dengan perempuan ini, ittaqillah. Maka perempuan ini terus menangis dan menangis. Kemudian Nabi pun jalan. Maknanya perempuan ini seolah-olah seperti dia ignore atau dia menghiraukan, tidak menghiraukan Nabi SAW. Makanya datang seorang sahabat dan melihat keadaan tersebut. Dia kata, kau tahu tak tadi siapa yang datang? Maka perempuan ini kata, tak tahu. Maka lelaki ini kata, tu Rasulullah SAW yang datang. Maka perempuan ini terus pun bergegas ke rumah Nabi SAW dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang ni aku bertakwa. Kan? Sekarang ni aku bertakwa dan sekarang ni aku bersabar atas kepergian suami ataupun anak lelakinya itu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, as-sabru inda sudmatil ula. As-sabru inda sudmatil ula. Sabar ni pada hentakan yang pertama. Maknanya the moment, the first impact that you being tested, kat situ yang mengukur kayu kesabaran kita. Sebab tu dah lepas-lepas tu semua namanya bukan sabar, tapi namanya redha. Maknanya redha lah sudah, redha. Nah, tapi redha dengan sabar lain. Sabar tu waktu kita dapat first berita kesedihan, kita diuji terus bila hentakan yang pertama, the first wave lah orang kata, the first wave of the test. Kat situ yang menguji kesabaran kita, kata Nabi SAW, inda sudmatil ula. Jadi kat situ baru kita tahu mana tahap kita dan sebagainya. Maka insyaAllah dengan ujian, dan ujian ini semuanya temporary, bukan permanent. Temporary, semuanya sementara saja. Yang kekal hanya Allah SWT. Wayabuqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah saja yang kekal. Maka kita ingat positif, insyaAllah benda ni akan berlalu. Ni Allah nak uji saja. Mana ada awak duduk exam lama-lama, paling-paling 1.5 jam, 2 jam. Ya, bukan satu hari suntuk, bukan sepanjang tahun exam. Jadi kita bersihkan hati kita. Kita husnuzan dengan Allah SWT. Baik sangka dengan Allah SWT. InsyaAllah Allah berlaku baik dengan kita. Tapi jangan kita buruk sangka dengan Allah. Takut-takut begitu juga yang Allah akan perlakukan ke atas kita. Wa'iyadubillah min zalik. Untuk sekadar ini saja, sampai sini dahulu. InsyaAllah ada kelebihan waktu, ada peluang yang lain, kita sambung pada masa yang akan datang. Segala yang baik datang daripada Allah, dan yang kurang datang daripada kebodohan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.